Ini guys, penampakan lobster-lobster untuk konsumsi di warung-warung kuliner. Jadi ini ada lobster jenis batu, mutiara, pasir, bambu, dan juga ada jenis batik. Nah, jenis batik yang ini guys. Ini segar-segar banget, masih hidup-hidup banget ya. Yang ini jenis batik. Yang ini jenis bambu, yang ini jenis pasir, yang ini jenis mutiara atau maradona yang kualitas super. Ini juga jenis pasir. Nah, yang ini yang hitam ini, minggir dulu kamu. Yang ini yang hitam ini, wow, loncat-loncat dia. Yang hitam ini adalah jenis batu. Ini jenis mutiara, ini jenis bambu yang hijau, batu. Oke guys, jadi buat kalian yang di luar sana punya lobster, bingung mau pasarkan kemana, bingung mau jual kemana, gak usah bingung. Karena saya menerima semua jenis lobster laut ya. Jenis lobster laut yang saya terima itu yang memenuhi standar pengiriman dan dibolehkan oleh pemerintah. Artinya harus yang benar-benar masuk size-nya, jangan yang kecil-kecil. Oke guys ya. Nah, ini dia. Jadi di sini ada beberapa jenis lobster seperti yang sudah saya sebutkan barusan ya, batik, bambu, batu, pasir dan mutiara. Jadi buat teman-teman boleh banget nih yang mau. Ini lobsternya masih segar-segar banget loh, masih hidup-hidup. Ya. Karena ini hasil tangkapan jaring yang baru aja sekitar 5 jam yang lalu dianterin sama nelayannya. Dan ini akan kita jual ke warung-warung kuliner. Kenapa dijual di warung kuliner? Kenapa dijual di warung kuliner? Karena ini size-nya bukan size untuk ekspor. Oke? Sekali lagi buat teman-teman di luar sana yang punya lobster dan mau menjual ke market, takut atau bingung nyari market yang amanah, yang jujur dan terpercaya, langsung aja hubungin kami di nomor 085260392341 ya. Jangan lupa 085260392341. Oke ya. Oke guys, terima kasih. Wassalamualaikum.